Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk memberikan tazkirah ringkas mengenai Ramadan yang bertajuk Tiga Golongan Orang Yang Celaka. Sebelum saya teruskan tazkirah ringkas saya pada pagi ini, saya ingin mengajak hampa semua berselawat bersama saya. Boleh? Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama. Allahumma tazkirah saya pada pagi ini. Setiap apa yang berlaku pasti ada peristiwa dia. Sekian sikit sampai tadi. Peristiwa bagaimana munculnya tiga golongan yang celaka ini adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menaiki mimbar. Apabila baginda melangkah, secara tiba-tiba baginda berhenti, kemudian berkata amin. Kemudian baginda terus melangkah, lalu berhenti, berkata amin. Kemudian baginda melangkah dan terus berkata amin. Kemudian para sahabat pelik, mengapa baginda berkata amin? Lalu baginda mengatakan bahawa sebentar tadi Jibril telah datang dan memberitahuku, iaitu tiga golongan orang yang celaka. Yang pertama, celakalah kepada seseorang yang punya ibu bapa tapi menderhaka kepada ibu bapa. Lalu baginda memperkenankan apa yang dikatakan oleh Jibril dengan berkata amin. Kemudian baginda terus melangkah dan berhenti berkata amin. Kerana yang kedua, celakalah kepada barang siapa yang melalui bulan Ramadan yang penuh berkat tetapi tidak menggunakan dan memenuhi masa mereka dengan melakukan ibadah. Maka baginda memperkenankan doa tersebut. Lalu yang terakhir, celakalah kepada seseorang celakalah kepada sesiapa yang apabila seseorang orang lain berselawat kepada baginda tetapi yang lain tidak mengikuti. Jadi kesimpulan yang kita dapat pada pagi ini, pada bulan penuh berkat ini kita perlulah mengisi masa-masa kita dengan melakukan ibadat agar kita tidak membuang masa. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.